Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. MotoGP 2024 seri ketiga yang berlangsung di Amerika telah selesai, di mana rider Aprilia Racing Maverick Vinales berhasil tampil gemilang dan meraih podium pertama di race utama MotoGP Amerika 2024. MotoGP 2024 akan berlanjut di seri keempat yang akan berlangsung di benua Eropa, tepatnya MotoGP Spanyol 2024. Perhelatan MotoGP Spanyol 2024 akan berlangsung di sirkuit Jerez Angel Nieto Spanyol. Berikut ini jadwal lengkap MotoGP Spanyol 2024 seri keempat. Berikut ini jadwal lengkap MotoGP Spanyol seri keempat, Jumat tanggal 26 April 2024. Untuk sesi latihan bebas pertama MotoGP akan berlangsung mulai jam 15.45 sampai 16.30 waktu Indonesia Barat. Untuk sesi latihan MotoGP akan berlangsung mulai jam 20.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat. Jadwal lengkap MotoGP Spanyol seri keempat, Sabtu tanggal 27 April 2024. Untuk sesi latihan bebas kedua MotoGP akan berlangsung mulai jam 15.10 sampai 15.40 waktu Indonesia Barat. Untuk sesi kualifikasi pertama MotoGP akan berlangsung mulai jam 15.50 sampai 16.05 waktu Indonesia Barat. Untuk sesi kualifikasi kedua MotoGP akan berlangsung mulai jam 16.15 sampai 16.30 waktu Indonesia Barat. Untuk sesi sprint race MotoGP Spanyol akan berlangsung mulai jam 20.00 waktu Indonesia Barat dan siaran ulangnya bisa disaksikan di Trans 7 mulai jam 23.00 waktu Indonesia Barat. Jadwal lengkap MotoGP Spanyol seri keempat, Minggu tanggal 28 April 2024. Untuk sesi pemanasan sebelum balapan utama akan berlangsung mulai jam 14.40 sampai 14.50 waktu Indonesia Barat. Untuk race utama MotoGP Spanyol akan berlangsung mulai jam 18.00 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan langsung live di Trans 7. Berikut ini update klasemen terbaru MotoGP tahun 2024. Di peringkat pertama ada Jorge Martin dengan koleksi 80 poin, Enea Bastianini di peringkat kedua dengan koleksi 59 poin, Maverick Vinales di peringkat ketiga dengan koleksi 56 poin, Pedro Acosta di peringkat keempat dengan koleksi 54 poin, Francesco Bagnaia di peringkat kelima dengan koleksi 50 poin, Brad Binder di peringkat keenam dengan koleksi 49 poin, Alex Espargaro di peringkat ketujuh dengan koleksi 39 poin. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam olahraga.